بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إلى المشاهدين والمستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah sebagai sambungan kita di dalam takmilah dalam bab al-istisna bersama kita pada masa sekarang ni yang berbunyinya katanya wa amma al-mustasna wa amma al-mustasna bi ghairi wasiwan. Adapun dan adapun bermula al-istisna dengan lafaz ghairi ketiadaan dan siwan selain itu. Siwan ni baca dia berkeserising. Siwan. Lepas tu lagi wasuwan baca lebih domiha. Dengan domohnya wasuwan. Ma'al kasri serta pendek lah. Fiha pada keruanya. Dengan makna siwan, suwan. Takut siwa, suwa bukan. Itu dengan mak ni tak bukan. Ma'al kasri serta pendek. Pada keruanya. Jadi siwan dengan suwan ni. Masuk dalam adat di sana juga. Wasawa'in bil maddi. Sawa ngamak tu ada alih dia, patut pahala alih Hamzah. Wafat Husin, boleh juga nak baca patah sing. Dan patah sing, afsuhu min kasirah. Lebih pasih pada kasirah ni. Boleh juga siwa yang boleh. Sawa yang boleh. Tapi sawa ni tak lebih pasih. Maka itu, fahuwa majruran. Maka ia, mustasna saat itu, jadi majrur bi'idhafati ghairi. Mustasna ni, pahala ni, pahala ghairi. Lepas ada siwa, lepas ada suwa. Maka itu mutasna pakai dijaga dengan idofa. Ghairi itu. Wasiwa, wasuwa, wasawain ilaihi. Idofa kepada mutasna itu lah. Pokoknya idofa ada mutasna. La ghairu tidak lain pada itu. Ay la yajuzu fihi ghairu. Tidak harus. Pada mutasna bi ghairi dengan pokoknya itu lain. Itu boleh lain pada ja. Kena buat mutaf-mutaf ilaih lah. Mana kita. Ha, tak ada misal ni. Tengok apa lagi. Nah, ghairu Muhammadin, siwa Muhammadin, mana kau tu lah. Nah, ia kena jangan idofa, wa mudah mudah ilah. Mana jadi mudah? Ada ni. Atau hak lepas dari dia tu, dia mudah ilah. Mana gitu. Itu maknanya. Kalau yang bisa banyak, kita tak akan eh, insyaAllah. Lepas tu, wa hazafa ma udifa ilaihi ghairu. Dan hazah. Barang yang disandar kepadanya oleh ghairu. Dia katanya. Lepas tu hazah. Barang yang disandar kepada barang itu oleh ghairu ada juga hazah. Wabina uhu. Dan binanya ghairu ni ala domi. Atas domo. Ada juga lah tu dia katanya. Ada dia. Dengan maknanya. Nasir ni. Ya tak ada cara lah, ada boleh buat. Kalau kita nak baca wahazfu sedap je pun. Kalau kata wahazfu ma'udhifa ilahi ghairu wa min ala dhami tasbihan. Boleh juga, atau dia zahiru pula mari, tak apalah. Kita. Ada dia. Kalau kita sini kata dah mahazzah. Akan bagi idofak pada bagi tak boleh ghairu, boleh juga. Bahkan nak idofak. Lepas tu, hazah bagi hak mudaf ilah ghairu baik. Kalau kita tu, bina ahu dan kalau kita bina ghairu ala dhamih, kita bina atas dhamuh. Boleh juga. Satu niskah tu, wabana ha. Dan bina akan dia, akan ghairu tu ala dhamih. Atas dhamih, tashbihan laha. Kerana kita nak buat jadi supo. Hal kat dia kita nak buat supo tak apa. Baginya. Biqablu. Bagi fuq ni tu, dengan qablu. Qablu pun boleh buat juga. Ba'du. Qablu wa ba'du. Qabla. Qabla hazal kalam. Ba'da ba'da hazal kalam. Ikutlah. Jadi ghairu pun, dia tu boleh juga. Tu maknanya. Sah juga. Kita nak hazah lah tu. Boleh juga. Mana waktu itu.
Kalau kata wahad fuma udi fa ilahi ghairu wa bina'uh ala dhamimu, zahirah boleh juga. Tashbihan laha, biqablu wa ba'du. Boleh juga nyata. Hazzah bagi sana pada ghairu tu, gue tu bin udhaf ilah tu. Lepas tu kita bina ghairu atas dhamm, jadi ghairu. Ghairu apa? Ghairu hadal kalam. Kita ganti anu. Karena kita buat tashbih dengan qablu, boleh hazzah juga. Udhaf ilah wa ba'du, fa tu juga. Mana boleh sah atas sini. Itu dia. Tak apa lah tu sebenarnya. Tu maknanya. Lepas tu, dia dah apa itu. Lepas kat tu, tidak tu, apa adanya, kamu tak senang bergurau dengan tu, selain pada jah ni. Habis. Ayat tak sini. Wa yu'ta ghairu wasiwa wasuwan wasawa. Dan diberikan, dia diberi pula, tu dia. Kita buat bina macam dia beri akan gairu tu. Ma akan bagai. Akan hukum lah. Yuk tahu. Yang diberi. Yang bagai. Yang diberi. Akan dia. Akan bagai tu. Alis meluwakit pada ilah. Supaya kita beri hukum. Ma akan tak hukum dah hukum. Yang diberi akan dia. Jadi akan bagai itu. Al-ismul waqi' diberi akan dia akan diberi akan bagai tu akan isin hak jatuh pada ilah. Tengok isin yang terhadap ilah tu kita wih hukum tu pada ilah tu ya hukum baik anu. Maka kita wih lah atas lafaz ghairu siwa ni min wujubin nasbi daripada wajib nasak hak bagai hak kita beri isin hak jatuh pada ilah tu wajib nasak kita nasak. Nasak tu lah ba'dal kalami tami al-mujak. Selepas ada cakap pihak sepenuh, hak ada ijak. Hak tak nak nafi lah. Lakin al-hali, tetapi di atas, di atas ha ya kan? Di atas ha, di atas, ha. Atas tisno lah mudah-mudah je. Tisno tu, dengan hatullah tu leh. Tapi ni atas tisno lah. Wa min jawazil ittiba' dan daripada harus kita nak ikut hak dulu. Ba'da tam is pada kaletam al-manfi kaletam tak ada nafi nak timbak dulu boleh kot cara baca baris tu tak ada orang tadi tak ada orang sosok ni tu kaedah dululah wa minal ijra'i ala hasabil awamili dan daripada melakukan atas kira amal tu nak mana fil naqisi pada hak naqis pada jumlah yang kurang tu jumlah nak pada fa'il kan baru tak ada mari lagi. Mari itu senar dah misalnya. Wal manfi. Hak ada nafi. Hak tu tu boleh turut baris tu apa ada ilah. Mikir hak ilah tu mari tak. Gairu siwan-siwan tu tak lupa ada ilah tu. Jangan baca dia. Dia tak usah panjang ni. Tak usah itu tak apa. Tak apa tinggal. Amin. Wal mustasna bi khola. Ada pun hak mustasna dengan khola wa adda wa hasya ni. Jangan baca baris lah ni. Dia kata. Ya juzu jaruhu. Haruh oleh jahnya. Mutasna dengan khala ni. Boleh. Warna subuh tak nasak pun boleh. Nampak tu? Nasak boleh juga. Pakir walahna tu ala takdir harfiyah wal fi'liyah. Kita kira atas takdir nak kira harah pun tak apa. Nak jadi harah. Lepas tu kalau kita baca gini, kira jadi fi'liyah boleh juga. Mana misal dia? Ya misal. Nah wukum al-kawmu khala zaidan. Berdiri oleh kaum tu selain pada Zaid. Orang lain diri belakang Zaid tu. Baca ia bin Nasbi. Kita baca dengan Nasak tu. Mana Erok Eripo. Ala anna khola fa'ilu mali. Di atas masa khola tu fa'ilu mali. Berdiri oleh kaum. Selain sunyi ia Zaid. Selain pada Zaid tu. Khola tu fa'ilu mali. Fa'il dia. Itu dia. Fa'il dia domir mustatirun. Domir mustatir. Wajib susuk situ. Domir mustatir yang ada padanya wujuban. Selain ia akan Zaid daripada wujuban fa zaidan fa ulum bih zaidan jadi maf'ulun bihi tu selain ia akan Zaid sunyi ia akan Zaid maksudnya tak masuk selain daripada Zaid jadi zaidan fa ulum bih wa khala tu wa khala zaidan boleh baca juga khala zaidan jadi fa'il kalau kita khala zaidan kita bakar Kholah Raja Zaini dia menjeru. Kholah Zaini berjeri. Kita baca dengan bawah. Kholah ni.
Ala an khala harfu jarrin atau wasta khala ke kata raja. Mazaidin itu majrur bi khala. Mazaidin dija karena khala maka juga itu. Maka jam majrur nama itu. Ambil. Semata-mata khala lah tu. Wa ada amran nah kita kata itu. Boleh tak? Baca wa ada amran bin nasbi. Kita baca nasak tu. Ala anna ada ni fa'il madhi. Kita kata pasal ni sepuluh khala. Ada fa'il madhi. Fa'il ya dami takdeh wa tu. Selain ia akan umar. Dami mustajrun fihi. Fa'ilnya. Fa'il bagi fihi. Fa'il bagi ada tu. Dami mustajrun fihi. Ada huwa. Ada huwa. Selain ia. Itu wujuban wajib. Wa amran fa'il lebih. Boleh baca wa ada amrin. Ada amrin. Kau raja lah. Ada amrin boleh jari. Dengan jar. Ala anna ada atau wasa ada ni harfu jarrin raja. Wa amri ni majrur bi bi ada. Amri itu jajan ada. Ya buhwa takut tukar tak ada wah macam umar. Ada wah macam amra amri amrung lah macam gitu. Wa hasya zaidan wa zaidin. Hasya apa tu? Hasya zaidan wa zaidin boleh jadi dua juga. Bin nasbi wal jarri. Boleh kita baca dengan nasak zaidan boleh baca dengan jar. Patut ala wazni maqam atah wazni bagi hatlah dulu ya. Dulu ada khala wa ada ada pelagu gini anu. Ya itu, ada khala wa ada ada. Bagi hatlah dulu ya, kena tak khala wa ada ada. Hasya, itu apa tu? Suka khala wa ada tu. Di mana ada wazni maqam atah kira air timengi supaya puha dulu. Satu ni suka kata ala wizani maqam lah. Di atas wazni-wazni kira air baca supaya dulu. Dan kira nasak boleh, kerja boleh. Nah, tu maknanya. Itulah lebih kurang sebagai takmilah kita di dalam bab hak butuh apa yang telah kita baca lalu ni. Dengan derah-derah kerana saya suka baca derah ni, tak suka baca lambat-lambat. Kalau baca lambat-lambat tu pun boleh juga cuma menasabah keadaan sekarang ni juga kita nak cepat lah. Kita tak ada nak mahlusi sangat kalau kita mahlusi tu lambat habis pula tu lebih kurang. Pada menurut dalam tu banyaklah syarah-syarah cara erok tak ada lah kita ni lah. Erok dia tu banyak tanggung lagi lah. Cukup sekarang ni pada masa sekarang ni. Salah silap sama tu iktifah. Akhir kata, subhanakallah alhamdulillah. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah zibni wa jidati musalihah. Alhamdulillah zidati musalihah.